Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Ucupki dan Akila. Nah, hari ini saya berada di salah satu spot tempat wisata pusat kota Makassar. Kita lihat view pemandangan di belakang, yaitu tempatnya di Pantai Losari. Hari ini saya ditemani Akila mau jalan-jalan dan menikmati situasi suasana Pantai Losari. Nah, teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa Anda like and subscribe dulu di channel Bang Ucupki. Semoga channel ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita beraktivitas dan menjalankan usaha dimanapun Anda berada. Amin. Kita lihat teman-teman pemandangan. Hari ini sangat cerah dan kita melihat ada dua gambar Tugu Adipura yang diresmikan oleh mantan wali kota Makassar, Bapak Dr. Ilham Arif Sirajuddin MM. Nah, kita lihat dengan kokoh berdiri dan menjadikan Pantai Losari menjadi salah satu destinasi wisata yang layak Anda kunjungi jika Anda berada di Sulawesi Selatan dan sempatkan waktu Anda untuk singgah di tempat ini. Nah, teman-teman, hari ini cuaca sangat cerah di Kota Makassar. Kita lihat pemandangannya sangat indah dan situasi taman yang ada di Pantai Losari ini begitu bersih. Nah, teman-teman bisa menikmati ya, berfoto dan berselfie ya di sini. Nah, di sana kita tampak lihat salah satu kemegahan Kota Makassar adalah memiliki Masjid Kuba Mas 99 nama Asmaul Husna sudah ada di sini ya. Teman-teman bisa saksikan sendiri. Jadi Anda yang dari luar kota atau di luar provinsi, Anda boleh jalan-jalan ke Kota Makassar. Dan jangan lupa Ki, nikmati hidangannya pada saat sore dan malam hari, yaitu pisang epe. Pisang epe Kota Makassar, atau yang biasa disebut dengan apa ya? Kalau kita di sini bilangnya pisang epe. Tidak tahu di daerah lain teman-teman ya. Nah, ini lihat pemandangannya sangat indah. Nah, dan buat teman-teman yang berkunjung di sini, jangan lupa Anda menggunakan protokol COVID ya, dengan menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan jaga jarak tentunya. Oke, teman-teman, sahabatku dimanapun Anda berada, sekian dulu laporan dari Bang Ucupki tentang Kota Makassar, khususnya Pantai Losari. Nah, kita lihat dari ujung sana. Jangan Ki lupa singgah dan berkunjung Ki di Pantai Losari. Selamat Ki itu pada selama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.